Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di setiap khutbah Jum'ah, khatib kembali berwasiat
khususnya kepada khatib pribadi serta kepada seluruh jemaah yang hadir. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Karena hanya dengan jalan ketakwaan itu pula lah hadirnya berbagai rahmat, hadirnya berbagai keberkahan, bahkan menjadi jalan keselamatan kita untuk selamat urusan dunia kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan akhirat kita. Hadirin jemaah sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman yang penuh dengan tantangan. Kadang hidup terasa tidak ringan, bahkan mungkin ada yang saat ini merasakan kepala kita penuh dengan berbagai pikiran, penuh dengan persoalan, hati dipenuhi dengan rasa kegundahan, kegelisahan, entah itu persoalan mengenai hal pekerjaan, mungkin terkait dengan hal hubungan kita dengan keluarga kita, ataupun terkait dengan kesehatan kita, serta hal-hal yang rasanya seakan di luar kendali kita. Tapi hari ini, mari kita kembali terus belajar tentang satu hal penting yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana caranya kita itu bisa sungguh-sungguh tetap merasakan hati yang tenang meskipun hidup kita penuh dengan berbagai ujian, penuh dengan berbagai persoalan. Hadirin jemaah sidang jemaah yang dirahmati Allah, tentu kita semua menginginkan hidup penuh dengan tenang, hati yang lapang. Tapi apa rahasianya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kita beberapa nasihat yang sangat berharga agar hidup kita penuh dengan ketenangan. Langkah yang pertama yang harus senantiasa kita ikhtiari adalah senantiasa berzikrullah, senantiasa mengingat Allah sebagai kunci ketenangan. Salah satu kunci ketenangan yang paling utama ini sebagaimana pula diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah hati kita itu menjadi tenang. Quran surah Al-A'raf ayat 28. Hadirin jemaah sidang jemaah yang dirahmati Allah, kadang kita terlalu sibuk mencari solusi dari segala arah, tapi kita sering pula tidak ingat bahwa yang paling kita butuhkan adalah ketenangan hati. Dengan menghadirkan Allah di hati kita melalui pikir-pikir kita adalah cara terbaik untuk meredakan kegelisahan dalam hati kita. Cukup dengan meluangkan beberapa menit saja setiap hari untuk berpikir, hati kita akan lebih damai. Bukan hanya sekedar lafaz di bibir, tapi benar-benar menghadirkan Allah dalam hati kita. Adapun langkah yang kedua agar hidup kita penuh dengan ketenangan saat dihadirkan berbagai persoalan, saat dihadirkan ujian adalah kita sertai langkah kita, aktivitas kita dengan penuh rasa syukur. Rasa syukur inilah yang akan menambah ketenangan dan kecukupan. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita tentang pentingnya bersyukur ini. Karena terkadang kita itu terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki sampai-sampai kita gak ingat untuk bersyukur atas apa saja yang sudah Allah hadirkan kepada kita. Padahal dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbi, man asbaha aminan fi sirbi." Barang siapa yang di pagi harinya merasa aman di rumahnya, mu'afan fi jasadih, sehat badannya, indahu utu yaumih, dan punya makanan untuk hari itu, faka'anna hizat selahu dunia, maka seakan-akan dunia telah diberikan kepadanya. Hadirin jemaah sidang jemaah yang dirahmati Allah, syukur inilah salah satu kunci yang sering kali kita abaikan. Dengan bersyukur kita akan merasakan bahwa apa yang kita miliki saat ini senantiasa cukup. Kita akan penuh dengan rasa qanaah. Banyak orang yang selalu merasa kurang, padahal jika kita melihat orang di bawah kita, kita tentu akan semakin sadar betapa besar nikmat yang telah Allah berikan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berjanji, "La in syakartum la aziidannakum." Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat untuk kalian. Quran surah Ibrahim ayat 7. Jadi dengan kita bersyukur, justru Allah akan tambahkan nikmat itu, termasuk oleh nikmat dihadirkan ketenangan dalam hati kita. Jadi jangan sampai kita sekedar menunggu solusi baru hati kita tenang, tapi mulailah tenangkan hati kita, maka solusi itu akan Allah datangkan.
Hadirin jemaah sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada pun langkah yang ketiga agar diri kita senantiasa tenang, hati semakin lapang menghadapi berbagai ujian adalah kita iringi setiap langkah kita dengan tepuk sabar. Kadang kita merasa dunia itu begitu dahsyat, persoalan hadir terus bertubi-tubi, kita merasa ini menjerat, tapi ingatlah, sabar inilah kunci ketenangan yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Wa'lam anna ma'as-sabri al-faraj." Ketahuilah bahwa bersama kesabaran ada kemudahan. Jadi setiap kali kita merasa lelah, ingatlah bahwa kesabaran membawa kita pada kemudahan. Kadang kita enggak ingat bahwa setiap ujian yang kita hadapi adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar kita bisa melihat bahwa setiap gelap pasti Allah siapkan terang, pasti ada jalan terang, insyaallah. Hadirin jemaah sidang jemaah yang dirahmati Allah, adapun langkah yang keempat untuk menghadirkan ketenangan hati sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW adalah jalan menuju ketenangan itu diiringi dengan senantiasa kita menyambung selawat. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa berbuat baik kepada sesama, menjaga hubungan baik dengan keluarga atau silaturahmi bisa menjadi jalan ketenangan. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yabsata lahu fi rizqihi." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ya wa yusalahu fi azarihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah ia yang menjaga, menyambung silaturahminya. Terkadang kita gelisah bukan karena persoalan kita sendiri, tapi karena hubungan kita ada yang belum baik dengan orang-orang di sekitar kita. Maka dengan memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, inilah yang akan mendatangkan ketenangan. Dan berbuat baik kepada sesama, membantu yang membutuhkan, memberikan sekedar senyum saja kepada orang yang kita temui, itu semua bisa membawa ketenangan dalam hidup kita. Dan saat kita benar-benar sertakan tulus kita berbuat baik dengan orang-orang di sekitar kita, karena kita menjalankan kewajiban kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayang, justru Allah yang Maha Pengasih akan semakin menyayangi kita. Dalam Muqaddimah kitab Nasihatul Ibad disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang senantiasa berbelas kasih itu akan dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih. Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Maka kasihilah semua yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan mengasihi. Masyaallah. Maka kasih sayang Allah itu, rahmat Allah itu, berbagai pertolongan Allah itu akan hadir. Manakala justru saat kita memulai hadirnya kita, kita semakin berbuat baik, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Betapa sering kita menjalankan sholat lima waktu, dan betapa sering pula kita sadar saat kita selesai sholat kita mengucap kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga kita lanjutkan dengan tengok ke kiri. Tapi seringkali kita tidak mengamalkan dari apa yang kita ucapkan, padahal di balik salam ini mengandung makna yang sangat mendalam. Kita harus memastikan orang-orang yang ada di kanan kita, di kiri kita, orang-orang di sekitar kita terjamin keselamatannya, terjamin kesejahteraannya, terjamin kebaikannya atas keberadaan diri kita. Lantas sudahkah benar-benar kita amalkan itu? Maka dengan langkah yang keempat ini, dengan sungguh-sungguh kita berbuat baik dengan menjalin silaturahmi ini, insyaallah Allah akan hadirkan semakin tenang hidup kita. Hadirin jemaah sidang jemaah yang dirahmati Allah, adapun langkah yang kelima, langkah yang terakhir adalah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersalah, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh Allah itu tidak mungkin menzalimi hambanya walaupun seberat biji zarah sekalipun. Innallaha la yadhlimu an-nasa syai'a. Sesungguhnya Allah itu tidak mungkin menzalimi hambanya walaupun masyaallah atas sedikit pun kepada manusia. Hadirin jemaah sidang jemaah yang dirahmati Allah, kunci bertawakal ini adalah kunci yang sungguh-sungguh diajarkan Rasulullah SAW dengan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah yang diiringi dengan berusaha sebaik mungkin. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala pun juga berfirman, "Waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya, Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Tapi seringkali kita gak iman dengan ayat ini. Dalam Quran surah At-Talaq ayat 3 ini,
Seringkali kita merasa bahwa ikhtiar kitalah yang akan menghadirkan pertolongan, ikhtiar kitalah yang akan menghadirkan solusi, padahal sang pemilik solusi itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita percaya, bersamaan dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita, kita harus yakin semua keputusan itu ada di genggaman Allah. Semua jalan terang itu Allah solusinya. Maka jadikanlah Allah sebaik-baik tempat untuk kita kembali. Maka dengan kita bertawakal, hati kita akan lebih tenang. Kalau kita saja tahu bahwa kita hidup di dunia ini diperintahkan oleh Allah, atas perintah Allah kita diciptakan untuk hadir di muka bumi ini, maka sudah pasti Allah pula yang akan menjamin segala kebutuhan kita. Allah pula yang akan menjamin segala hal yang kita butuhkan untuk menjalani hidup ini. Hadirin jemaah sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka semua nasihat dari Rasulullah ini sebenarnya sederhana, tapi seringkali kita tinggalkan, bahkan kita tidak amalkan. Ketika kita ingat Allah dengan senantiasa bersyukur, dengan senantiasa sobat, dengan senantiasa berbuat baik dalam menjaga silaturahmi, serta iringi setiap langkah kita dengan penuh tawakal berserah kepada Allah, insya Allah hidup kita akan lebih tenang, meskipun dunia di luar sana penuh dengan kegelisahan. Maka jangan biarkan kegelisahan ini mengambil kebahagiaan kita. Dengan mengikuti nasihat Rasulullah SAW ini, insya Allah kita bisa menghadapi setiap persoalan dengan hati yang tenang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا شريك له إله لم يزل على كل شيء وكيلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أكرم الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان لهم من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والغلا والوباء والفشا والمنكر والبغي والسيوف المتلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله
akbar atimis sujud. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Villa Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma sallu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.